Kan mantep, harganya 500.000 10 ekor. Nah, hanya 50 ribuan, guys. Oke. Hanya 50 ribuan, teman-teman. Jadi di Anggaku itu lengkap, kalian punya budget oke, yang untuk sio juga ada, yang punya budget menengah juga ada, teman-teman. Ush, mantap. Wah, ini guys, mantap nih. Ini harganya 500.000 dapat 10. Asli tutupnya orang tuh satu tuh. Gue yang hitam loh. Gue orang hati. Oke guys, ini ada bahan karamelo. Ini tadi sudah sempat kita review. Nah, yang dua ini berapa nih harganya, Om? Ini kan barusan nih. Oh, ini barusan ya? Dua ini baru. Ini belum. Yang ini murah nih. Ini cuma 2 juta nih. 2 juta. Oke. Yang ini karamel ini. Karamel itu agak bengkok sedikit, kalau mau 500.000 ambil lah. Bengkok sedikit tapi enggak. 500.000. Oke, bengkok sedikit. Sedikit aja. Oke. Terus yang ini. Kalau yang itu kemarin itu sebenarnya sudah dilelang. Tembus 1.500.000. Tapi orangnya menghilang. Ya kalau mau, sekarang kemarin pas 55, sekarang 60 dah tuh. Kalau mau 2 juta aja ambil kan. 2 juta aja. Terus yang ini terakhir tuh. Ini 1.200.000 ambil. Oke. Yang karamel-karamel berapa nih, Om, harganya? Yang karamel ini 200-an nih. 200-an ya. Oke. Nah, mantap nih, teman-teman. Karamel-karamel ini mantap. Udah keeping dari saat kecil banget ya. Dari saat 35 cm. 35 cm. Sekarang 225 dah. 225, teman-teman. Oke. Berapa ini? Ya, ini teman-teman. Kalau ini enggak pakai lampu enggak kelihatan. Tempatnya indoor, full indoor nih guys. Ini teman-teman, mantap-mantap nih bahan karamelnya. Bagi kalian yang berminat, monggo WA Om Angga tertera di deskripsi video, guys. Ini kita akan ikan murah-murahnya, kita matiin semuanya, guys. Nah, ini ikan murah-murah karena banyak yang teman-teman nanyain, beli duit kok, beli duit ngangkatnya di atas 3.000 semua atau 3 juta semua harganya. Ini murah, ini 200 ribuan. Ini berapa, Om Angga? 200 ribuan. Ini bahan keping semua nih. 200 ribuan. Oke. 200 ribuan nih, guys. Kalau yang karasi 150. Karasi 150, 30 cm karasi. 35. Terus untuk anu, apa namanya, Kohaku berapa size-nya? 200-an size-nya. KS sekarang kurang lebih 25 ya, 25-20 lah. 25-20 ya, teman-teman ya. Ini bisa kirim-kirim keluar Bali. Bisa ya, Om ya? Bisa. Cuma lah harus ngantri, teman-teman, karena ownernya sering di Denpasar. Jadi seandainya deal hari ini, nanti dijadwalkan seminggu sekali baru kirim gitu ya. Itu juga demi keamanan ikan, guys. Harus karantina dulu. Nah, teman-teman, ini kuahku ini saya akan ngambil beberapa nanti. Wah, mantap. Wih, mantap nih, guys. Sanke, sanke. Wah, yang nyari sanke banyak nih. Oke, ini teman-teman. Oke. 200 ribuan. Wah, mantap. Ya, lo yang ini berapa, Om? Yang ini 150-an. Kecuali ini yang besar itu. Kecuali ini ya? Ya, kecuali. Yang lain 150. Yang ini berapa? Yang itu 500. 500, sisanya 150-an ya? Ya. Ush, mantap, teman-teman. 150-an. Ini yang gini-gini ada yang mantap. 150-an ribu. Nanti kalau udah dikiping di kolam pribadi beda hasilnya, teman-teman. Beda. Beda. Ini nih, bagi kawan-kawan yang berminat, monggo. Woi, banyak nih. Ini 3 kolam, teman-teman. Dulu 2 tahun yang lalu pernah konten di sini langsung, Pak. Banyak banget teman-teman luar Jawa, luar Bali yang nanyain. Nih. Ini siro banyak nih. Bang. Sumi-suminya belum finish. Tapi ini untuk ikan rumahan, teman-teman.
ini kalau mau diangkat lomba agak reguler kuat lah. Kuat lah ya. Ini lebih ini kita itu kan masih bolong-bolong. Iya masih pilih. Kalau reguler aja nggak boleh, malah terjemput ya agak. Kalau sekedar dapat coretan berani nih ya. Oke, sekedar dapat coretan teman-teman juara 1, 2, 3 berani. Oke. Nah, kalau yang ini nggak kelihatan ikannya guys. Oke guys, wih mantap nih teman-teman. Ini nih ikan untuk main ya teman-teman, lihat ya. Putihnya bersih-bersih banget teman-teman. Yang gindren ini lihat gindrennya, wih jos teman-teman. Oke, ini ikan rata-rata udah pernah turun ke arena ya om? Udah, di rata-rata sih di kelasnya. Yang ini yang beko ini yang paling banyak pialanya. Yang beko? Yang ini, yang nggak besar. Oh, yang ini ya? Nah itu ya, bukan satu lagi. Nah, yang ini? Banyak ya. Ini ya? Oh, berapa piala tuh om? Itu kalau nggak salah 7. 7 piala ya, oke. Itu Zen E2, Madiun 1, Zen E2, Madiun 1, Banyuwangi, di Bali 1, di Lombok 1. Oh berarti sempat turun di Bandung dan BTKC sempat kemarin, sempat juga BS. BS apa champion ya lupa saya. Itu dari size 12 cm dia sering BS sama champion. Wih sampai lupa. Sekarang perdana di 25. Biasanya kan 20 dia main, ini perdana 25. Wih gila guys. Ini harganya berapa dari sampai berapa om? Yang ini dari 8. Kalau di Siro Gindrinya nggak lepas murah ya karena belum pernah turun. Ya. Gindrinya itu 1,5. Untuk yang besar, siro besar, itu tak lepas di angka 8,5 lah. Kalau untuk ini baru satu piala yang 8,5. Ntar setelah ini turun Garut, kalau Hoki mungkin dapat beda lagi. Beda lagi 10-an lah. Ya mungkin kurang lebih. Kalau yang kecil ini, andalan om nih? Andalan itu, andalan di sini itu tak lepas. Setelah itu 20 tak lepas dah. Wois. Sama lengkap piala semuanya. Tinggal terusin tuh ikan masih bagus itu. Iya. Oke. Kalau yang ini saya suka nih. Kalau yang itu 5. 5 juta guys. Itu kan putih nggak bakal hilang. Oh beda ya guys, saya bisa kalian bedakan ya nanti saya lihat kualitas yang biasa siro di belakang ya. Mental ikan juga udah bagus. Nih lihat nih teman-teman, mentalnya, wah mantap guys. Oke, kita ke ikan selanjutnya guys. Guys, ini ikan sionya kita intip-intip Anggapoi Bali sionya. Wih. Gila guys, ini kan sionya. Ini bahan apa udah siap sio mana? Bahan aja semua, belum ada yang ready. Ya ready di sebelah ada berapa ekor. Nah ini untuk keeping siro teman-teman di dalam rumah. ini merahnya kurang apa masih perlu? Merahnya sudah cukup, suminya mungkin ya. Oh suminya ya. Putih udah masuk, cuma suminya aja. Mungkin karena belum waktunya. Belum waktunya ya, ini ya. Sio terdekat yang om mau turun di mana om? Garut turun? Semarang, ya dari Bali ke Garut 36 jam. Wah. Di perjalanan, belum berhenti-berhentinya. Semarang? Semarang itu kita 20 jam mungkin. 20 jam, benar teman-teman. Garut itu jauh guys. Ini coba kita aeratornya. Nah itu tangan dulu. Ini teman-teman, ini dijual semua om enggak? Kalau ada yang cocok, ah? Jual. Rata-rata berapa dari berapa harganya di untuk sini? Untuk bahan siro kecil-kecil itu 400-an. Nah. Tapi suminya udah pasti mau keluar, tinggal tunggu keluar aja. Yang gede-gede yang merah-merah nih? Yang tancil toa yang besar itu 4 juta. Itu ada serti juaranya 2 kali. 2 kali yang ini? Yang satunya lagi itu murah aja, 900 lah mungkin. 900 ya? Wih. Bebas ya. Mantap nih guys. Untuk pakannya berapa kali di sini, Om? Pakannya itu mungkin sampai 5 6 kali tapi sedikit ya karena siro kan tidak boleh di push. Ya, nanti kuning ya kalau di push ya. Pertama kuning suminya juga harus putih kurang baik lah. Melar ya dia ya. Kalau bahasanya itu pecah ya. Pecah. Oke, nih ya guys. Mantap nih. Sekalian kita repotin ownernya nih. Mantap.